dari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 alelu. Hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Saudari, saudara kontekasih, khususnya umat di paroki Cilanggap. Dan secara khusus pagi hari ini, kita ingin juga berdoa untuk saudari-saudara kita, warga binaan yang berada di LP Salemba, juga Cipinang, Pondok Bambu, Tangerang, ataupun di mana saja. Biasanya hampir dua minggu sekali saya mengunjungi mereka dengan perayaan Ekaristi. Namun pandemi ini membuat kita tidak lagi bisa bertemu. Namun di dalam tayangan ini, live streaming ini, mari kita mohon rahmat Tuhan. Seperti yang tadi saya bacakan sebagai tema misa pagi hari ini, kebenaran seperti sungai yang mengalir. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara kasih, teman-teman legioner yang juga hadir, juga dari mitra percikan hati yang selalu melayani mereka, juga teman-teman tah KKT dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang berdosa, kita seringkali malu mohon ampun kepada Tuhan. Maka mari bersama-sama kita berseru mohon pengampunan, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan,
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga kami Kau beri kekuatan agar dapat membagikan kedamaian serta berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri terhadap segala sesuatu yang Kau kehendaki hidup dan lestari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan dalam kitab suci. Bacaan dari Nubuat Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan, semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya." Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku, atau kambing jantan dari kandangmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Alleluia, 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 alleluia. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara.
Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka kata setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, semoga saya tidak berpanjang-panjang, karena nanti di akhir homili saya akan menyanyikan sebuah lagu yang saya ciptakan secara khusus untuk saudara-saudari kita yang ada dalam pembinaan, juga untuk kita semua umat di paroki Cilangkap, yang menjadi tema Ekaristi pagi hari ini. Saya ambil kutipan dari bacaan pertama dari kitab Amos. Kita tadi mendengar, semoga keadilan bergulung-gulung seperti air, dan ke benaran seperti apa tadi dikatakan, sungai yang mengalir. Jadi bukan seperti air yang mengalir. Kadang-kadang sungai itu tidak mengalir. Maka sungai yang mengalirlah yang mau diumpamakan dalam kitab Amos ini. Ia tidak suka keramaian dikatakan, nyanyi-nyanyian, pesta-pesta. Tetapi yang dia suka adalah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ketenangan, keadilan, kebenaran yang terus-menerus tidak berhenti, tapi tetap mengalir seperti sungai yang mengalir. Bukan sungai pada zaman ini seringkali diam, kotor, bau. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita bersama-sama juga berdoa untuk teman-teman kita yang dibina, entah di LP ataupun di tempat-tempat pembinaan yang lain. Harapannya apa? Cukup sederhana. Bagaimana kita mau diolah, dibina, dibentuk oleh Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu, dan seringkali itu saya katakan. Maka dari itu, kalau kita punya hati kepada mereka, teman-teman yang peduli sebagai pimpinan Senatus Pejana Rohani, saya selalu mengajak para legioner, para Laskar Maria, juga punya hati untuk mereka yang ada di LP. Tetapi juga mereka harus berdoa terus-menerus untuk mereka, agar mereka gak terulang lagi.
seperti yang terjadi ketika mereka dalam situasi pandemi ini cepat dipulangkan, mereka berbuat lagi. Semoga kita semua semakin menyadari bahwa cinta Tuhan lebih besar daripada apa yang kita lakukan sebenarnya. Dosa, kesalahan. Tapi dengan catatan kita mau kembali. Seperti bacaan Injil hari ini. Kita juga mendengar bagaimana dua orang yang kerasukan setan, dia memilih mau ngusir kami. Engkau anak Tuhan, kata mereka. Kalau mau, ya sudah, kirim kami ke babi-babi itu. Dan apa yang terjadi? Kemudian babi itu terjun dari tepi jurang, masuk ke dalam danau, dan mereka semua mati. Akhirnya apa yang terjadi? Pemilik babi itu menceritakan, dan akhirnya orang-orang di sana mencari Yesus, mendapatkan agar Yesus tetap keluar dari daerah itu. Mungkin karena babi-babinya mati dan mereka merugi ataupun yang lainnya. Tapi seringkali memang Yesus ditolak ketika ada sebuah kejahatan, keburukan, ketidakberdayaan dilakukan, dimampukan, disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku terkasih, umat di Paroki Cilangkap dan semua yang hadir dalam Ekaristi pagi hari ini, juga teman-teman saya yang terkasih di LP Cipinang atau Salemba yang pagi hari ini juga mendengarkan tayangan ini, saya berharap sungguh-sungguh kita semua mau bangkit. Biar kita gak punya apa-apa, biar tangan kita itu terkudung atau buntung, tapi kita hidup daripada semuanya utuh. Tapi kita dikejar-kejar, kita mendapatkan penderitaan, kita mendapatkan hidup yang selalu menggelisahkan. Anda terbebas dari penjara misalnya, tapi dengan kesalahan Anda terus-menerus dicari oleh aparat pemerintahan ataupun oleh polisi, karena Anda itu lari dari kesalahan Anda. Tapi mereka-mereka yang berjuang untuk sungguh bertobat, untuk kembali ke jalan Tuhan, lebih baik tangannya buntung, kakinya pincang, matanya buta, hatinya hancur dan akhirnya malu dan sebagainya, tapi kita memperoleh hidup. Sebuah lagu Tangan Terkudung mungkin bisa menutup homili saya. Ini saya buat memang ketika mendengarkan bacaan Injil. Lebih baik bertangan satu ataupun terkudung daripada tangan dua tapi masuk neraka. Lebih baik saya kakinya timpang, saya masih bisa berjalan dengan tongkat masuk kerajaan surga, daripada kaki saya dua, saya masuk neraka. Sebuah lagu Tangan Terkudung. Jika tanganmu menyesatkan kamu, penggallah agar kau hidup. Jika kakimu menyesatkan kamu, penggallah sabda Tuhan Yesus. Lebih baik bagimu dengan tangan terkudung, namun kau tetap hidup. Lebih baik bagimu dengan kaki timpang, namun kau tidak binasa. Oh Tuhan, ampuni kami. Bila tangan kaki kami tak berkenan padamu, oh Tuhan, ingatkan kami.
agar mata hati kami tertuju padamu. Tuhan, kami berharap agar mata dan hati kami selalu tertuju padamu. Biarlah kami tidak mempunyai mata lengkap, tapi kami tetap dekat dan masuk ke dalam kerajaanmu nanti, daripada kami mempunyai mata yang lengkap tapi menuju kematian. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa, ya Tuhan, secara khusus untuk teman-teman kami, para warga binaan, dan juga semua orang yang kami doakan. Untuk itu, ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Bagi Gereja Kudus, Bapa, terangilah para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa kita, Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dalam masa pandemi, agar Allah memberikan kesehatan kepada yang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua kurban yang meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi warga binaan dan pendamping gereja, agar tetap semangat, saling melayani, mensyukuri keadaan, sukacita dalam Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, agar dapat disiplin dan tertib mengatasi penularan wabah corona, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Secara khusus, ya Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk keselamatan jiwa
Bapak Canisius Abin yang meninggal 8 hari yang lalu. Juga mohon berkat Allah bagi Keista Natali Tiomura Tobing agar besok bisa mendapatkan masuk di SMP negeri yang diharapkan. Juga untuk para pelayan-pelayan yang mau hadir terlibat melayani umat-Mu yang ada di dalam pembinaan lembaga-lembaga permasyarakatan di Indonesia, di Jakarta, teman-teman kami, Mitra Percikan Hati, KKT, Legio Maria, dan paroki-paroki yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus mereka mau bekerja, melayani, menguatkan para warga binaan untuk kembali dekat dengan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan akan kami satukan dengan kurban persembahan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, berkat anggur roti ini semoga kami Kau limpahi Roh Putra-Mu yang akan membebaskan kami dari segala kejahatan dan membimbing kami masuk ke dalam kediaman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah Juru Selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu yang merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pancuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kandaku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Usup kami Ignatius Kardinal Suhario, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah seperti di dalam surga.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari, saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah mencurahkan roh Putra-Mu
Setiap kali kami memuliakan Engkau dalam perayaan Ekaristi, semoga daya hidupnya meresapi jiwa kami, sehingga kami dapat berkembang menjadi putra dan putrimu yang menyerupai Dia. Ialah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami undang Ibu Santi untuk maju mewakili teman-teman yang melayani LP di berbagai penjara. Silakan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkanlah kami atas nama Mitra Percikan Hati bersama dengan Laskar Legio Maria dan Badan Pengurus Kesejahteraan Gereja Bethesda Rutan Salemba untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Romo Paroki, Pastor Petugas Seksi Liturgi Komsos Paroki Cilangkap yang sudah berkenan mempersembahkan Misa Rabu pertama di Pegan Biasa ke-13 ini secara live streaming bagi umat warga binaan permasyarakatan di mana saja, khususnya untuk Gereja Bethesda di Rutan Salemba. Misa yang dipersembahkan oleh Romo Antonius Didit Supartono Diosesan dengan tema Kebenaran seperti sungai yang mengalir sungguh menyatakan kuasa ilahi jauh lebih besar dari kuasa setan. Walaupun saat ini tidak bisa menyambut sakramen kudus dalam Ekaristi ini bagi warga binaan, namun kerinduan akan kehadiran Yesus Sang Mesias Anak Allah yang hidup nyata terkabul dalam penyambutan sakramen batin yang meneguhkan iman, harapan, kasih pada mereka di saat situasi pandemi COVID-19 ini, bahwa Tuhan selalu menyertai, mengasihi, dan menyadarkan mereka untuk tidak masuk ke dalam pencobaan dan kuasa kegelapan dan kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Didit Supartono Diocesan yang kapan saja, di mana saja, yang selalu siap dengan ketulusan hati menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendukung, membantu kegiatan misi pelayanan peduli kasih Mitra Percikan Hati ini. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Santi dan juga teman-teman yang setia melayani warga binaan, baik di LP ataupun di rutan. Mereka luar biasa. Saya boleh sharing singkat bagaimana membuka untuk ibadat secara Katolik perayaan Ekaristi. Harus ke Sumatera, ke Medan, juga ke Pontianak ataupun ke tempat-tempat di LP ataupun rutan di seluruh tanah air, dan tidak mudah untuk membawa Kristus ke dalam penjara itu. Tapi kegigihan teman-teman, entah kelompok-kelompok yang luar biasa, entah dari Percikan Hati, KKT, Komunitas Kasih Tuhan, para Laskar Legio Maria yang sungguh-sungguh mau bekerja mengunjungi penjara-penjara. Dan saya berharap, mari kita terus-menerus mewartakan kebenaran itu. Amin. Agar seperti sungai yang mengalir, cinta Tuhan, keadilan harus tetap ditegakkan. Sampai bertemu lagi besok dalam Ekaristi pagi hari bersama dengan Romo Rohadi pukul 6 pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Sekali lagi teman-teman legioner, terima kasih juga dari Percikan Mitra Percikan Hati.
para petugas liturgi, Komsos Cilangkap, Mbak Ermin, Stella dan Hendra yang selalu setia untuk menyiapkan melayani perayaan Ekaristi setiap pagi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bila kita pergi, kita diutus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Akhir zaman aku sertamu, bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihku. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku.